Oke, jadi kita akan memulai yang namanya nongkrong game. Di sini ada 6 orang, ada 3 cewek dan 2 cowok dan 1 orang ganteng. Halo. Jadi kita jangan entah. Jadi kita akan mulai. Jadi permainannya di sini kita menentukan urutannya siapa. Jadi kita sudah menulis tantangannya di sini. Ada 6 tantangan yang ditulis masing-masing dari 6 orang peserta ini. Jadi di sini kita menentukan siapa yang pertama melakukan tantangan sampai posisi yang ke-6. Oke. Jadi kita milih orang dulu. Nah, jadi ini yang paling pertama melakukan tantangan lah. Ini yang pertama, urutan pertama. Burutan kan dari kamu dulu. Dari yang pemulaan. Bintang lah. Bintang. Satu. Oke, aku pulang lah, lanjut lah. Ini menentukan yang nomor 2. Bubut sudah kan? Kita nomor 2, ikut dek. Oke. 1, 2, 3. Itu pelang kita. Sidik. Mending bantu ke tas. Sialan. Jadi tantangan pertama nih. Nal, tentukan Nal, yang mana yang nomor 1 Nal? Bintang. Ya, ini nomor 1. Jangan dibuka dulu. Nomor 2 mana? Jangan dibuka. Nomor 2. Ini nomor 2. Jangan dibuka dulu. Nomor 3. Mantap dia di situ. Ya, nomor 3 Kiki. Nomor 4. Bilangnya gugup. Kenapa yang milih gugup? Banyak kan yang gugup. Nomor 4. Oke, jadi buka. Aduh. Nomor 5. Hei. Teman. Oke. Jadi kita langsung mengerjakan lah. Yang dapat tantangan pertama dulu apa? Lari keliling lapangan. Menyiapkan merapikan motor parkir 5 motor. Oke, laksanakan. Ya, apa dia? Oke, empat tinggal. 5 motor. Apa ini? Perhatikan ya. Arah timur. Ini capai barang asal dicapainya. Satu. Ya. 4. 1 lagi. Yeah. Luar biasa. Banget. Ini keringatan. Pengapulalah. Oke, yang dapat Oke, kita salami dulu yang berhasil melalui tantangan pertama. Keren, jadi sang parkir. Ini jadi acara tukar nasib. Oke, selanjutnya yang tantangan kedua. Dek. Apa? Jalan parkiran KWK dulu putaran. Apa? Katakan. Jelek banget. Kenalah, jalan keliling parkiran KWK 2 putaran. Nal, 4 tinal. Oke, eksekusi.
pertantangan apakah kamu? Jalan keliling parkiran TWK 2 putaran. Salam. Can't say hi dong semua orang. Bagaimana perasaan Anda? Malu. Oke, selamat. Jelaskan. Jadi tantangannya ini harus kenalan sama orang gitu. Dan Iki akan melakukan itu. Oke. Sip. Ada. Iki semangat. Iki semangat. Iki semangat. Jadi Iki mendapat tantangan kenalan dengan seseorang lakian, seorang cowok. Kenalan sih. Dapat tantangan kenalan. Ini nih nggak pihak Ahmad. Cuman kenalan kok kan minta duit. Iki siapa namanya? Iskandar. Thank you ya. Lagi itu tidak lagi. Bagaimana? Apa perasaan Anda ditolak? Bahkan untuk kenalan? Ya, ini untuk pertama kalinya saya ditolak. Tercabik-cabik perasaan saya. Ayo, kita lanjut. Oke, lanjut. Buka di tengah lapangan parkir, 5 kali. Ini tantangan untuk sidik. Oke. Lanjut di kafe. Oke. Kali ini Sidik mendapat tantangan dari seseorang yang juga sini yang juga sini ya, pemain, salah satu pemain Survival Jam ini untuk push up di tengah lapangan selama 5 kali sebanyak 5 kali. Oke. Okay. Oke. Ya, mulai. 1 2 3 4 5. Oke. Oke. Sidik berhasil. Oke. Balik. Oke. Oke. Selanjutnya saya yang akan menerima tantangan. Betul, sebelumnya Sidik. Sebelumnya Sidik. Bagaimana perasaannya? Agak lebih sehat, lebih bugar. Lebih bugar dan agak malu. Enggak ada malunya. Tantangan selanjutnya adalah saya menerima Pereteo jalan jongkok 5 meter. Hai. Lapangan dong. Tantangan saya itu di tengah lapangan dong. Lapangannya dari gerbang sini sampai sana. Oh, ini kita kedatangan tamu. Sedang apa ya? Anda kalau lagi ngapain? Ya, Agung mendapat tantangan untuk berjalan jongkok selama 5 meter dimulai dari agak dari sini di depan gerbang sepanjang 5 meter. Kira-kira sini lah. Sampai situ. Kira-kira sampai situ 5 meter. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Siapa mulainya? Ya, dia seperti kodok sedang mencari umpan. Oke, selesai dah. Ternyata begitu saja tantangannya. Lemah. Ayo, ini tantangan terakhir. Oh ya, sebelumnya kesan-kesan. Kesan dan kesan. Biasa aja ya. Cuma bikin uyuh, bikin capek ya. Masa apa kamu? Ini ada hei, kata saya ada hei adalah Aji. Selanjutnya, ini punya saya. Ini punya saya adalah
kenalan sama cewek dan mampus harus mendapatkan nomor HP. Mampus lu. Mampus. Atau sosial media. Mampus. Pagi, pagi, pagi yang memilih. Pagi yang memilih cewek. Ya. Jadi kontestan terakhir Azmi mendapat tantangan dari pemain juga, yaitu kenalan sama cewek dan harus mendapatkan nomor HP-nya. Semangat. Oke, ini sedang pencarian cewek untuk berkenalan dengan Azmi. Jadi mereka mungkin ini untuk membuktikan apakah Azmi bisa menerima tantangan tersebut. Ya, Azmi terlihat tertekan. Dia panas dingin. Baju wis ya, Pak? Biru tua, baju biru tua, pakai kacamata. Mana? Oh, ih. Ah, ada pacar. Jangan ada pacar yang kawan sama biniannya. Itu nah kawan lawan. Ah, itu nah. Nah, tuh yang ada biju, yang ada berjilbab sih, Bung tuh. Itu penanya deh. Itu penanya deh. Ini ada tantangan dari nongkrong game. Kita punya sebentar ya. Kita Oke, Azmi harus dapatkan nomor HP. Facebook punya. Boleh minta nggak? Facebook lah. Serah sosial media apa aja. Instagram bisa. Oke. Azmi panas dingin. Di depan. Apa namanya? Nongkrong game. Setiap nongkrong kami buat game gitu. Terus di video. Sama komunitas video. Ini saya sudah dapat mana? Belum. Sudah. Ya, terima kasih, Pak. Siapa namanya tadi? Saya lagi. Siapa namanya, Pak? Anggi. Ya, makasih, Mas. Apakah akan berlanjut ke pelaminan? Saya tidak tahu. Berlanjut sampai berlanjut. Jadi akhirnya tantangan saya sudah terpenuhi dan bisa terselesaikan. Bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan berkenalan dengan cewek cantik itu? Saya puas. Terus satu kata aja. Puas ya? Puas. Mas kenapa tadi Anda enggak duduk di sampingnya? Kenapa mau berdiri aja? Kenapa tidak saya yang tangan itu? Oke, semua teman-teman sudah memberikan tantangan dan melakukan tantangan yang telah diajak. Oke, sampai jumpa di nongkrong game selanjutnya dengan tantangan yang berbeda dan di tempat yang berbeda mungkin. Oke, salam.